Oke, selamat sore. Kita kembali lagi di video saya, Mungan Yuang ya. Di video kali ini saya ingin membahas tentang mencangkok panggang ya, atau giara tapok ya. Ini untuk bahanan bonsai seperti ini, akar bawahnya udah bagus. Ini giara tapok semacam caringin ya, daunnya sama, cuman agak tipis. Ini saya sudah memotong bawahnya, ini udah agak lama. Ini tinggal kita bungkus, kasih tanah ya. Nah, yang ini kebetulan udah lama sekali, ini tanpa tanah, ini udah jadi. Nanti kita bungkus juga, dikasih tanah supaya nanti di begitu ini dipotong dari indukannya nggak terlalu stres dipindah ke polybag yang besar ya. Oke, rencananya kenapa ini dicangkuk ya? Karena saya pingin menjadi tiga, ini atasnya sana panjang, nah, ini akan dijadikan bonsai juga, cuman ini percabangannya kan ke atasnya banyak. Nah, ini mau dijadikan bonsai sama dengan yang batang sebelahnya juga ini, jadi dimanfaatin dulu yang atasnya, nanti kemudian yang bawahnya kalau misalkan bagus tidak usah nunggu percabangan, kita bisa langsung ditempel, nanti digali dulu dipindah ke karung polybag ya. Oke guys, ini saya bikin itu untuk di garden ya, di taman, jadi bukan bonsai yang di pot ya, kayak yang dibulet-bulet gitu dibentuk. Ini nantinya kita tempel sama karet Korea ya. Oke, ini udah lama sekali saya sengaja dibesarkan dulu, kemudian sekarang udah lumayan agak besar, kita nanti akan tempel dan mencangkok dulu tentunya guys. Oke guys, kita akan siapkan media untuk membungkus. Jadi kita aduk dulu tanahnya supaya dikasih air supaya nempel di bagian kita cangkok. Biasanya kalau dicangkok itu tidak ragu ya kita untuk memindahnya. Oke, selanjutnya kita akan mencampur. Oke, ini udah ada tanah, jadi kita basahin dulu pakai air karena kemarau ini, jadi tanahnya seperti ini, tanah merah. Ini dicampur dengan kabah yang busuk. Ini begini aja, jangan terlalu basah juga, nanti ya susah nempelnya. Oke, tinggal diangkut, kita pasangkan. Oke guys, selanjutnya kita akan membungkus ya. Ini bahannya bisa pakai plastik apa saja atau pakai karung. Kita bungkus bawahnya. Jadi caranya seperti ini, cara saya ya. Bebas, tentunya mau dari bawah, mau dari atas juga. Oke, caranya begini. Kita bungkus atasnya seperti ini, bawahnya kita angkat ke atas ya. Sampai yang potongan yang atasnya ketutup. Tengahnya juga kita kasih tali ya. Nanti kita yang satunya lagi kita kasih di kantong aja. Oke, seperti ini. Kita nunggu keluar akar. Nanti kita potong di sini ya. Oke guys, yang satunya lagi kita akan ini karena tanggung, kalau dipotong sayang ya akarnya udah banyak. Kita coba cara kedua yaitu dengan membungkus akarnya sama tanah ya, kemudian nanti kita ikat ke sini, kita tilep ini ya, mudah-mudahan selamat ya. Jadi
sebelahnya lagi kita akan kasih ya. Oke guys, ini udah selesai ya. Cara keduanya dibungkus. Oke, tinggal nunggu keluar akar di sini ya. Udah hitam-hitam. Kalau udah tua seperti itu, kita bisa pindah ke polybag karung atau polybag yang besar ya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. See you the next video. Bye.